Billy Saputra, mantan kekasih Amanda Manopo, tiba-tiba mengumumkan kelahiran seorang bayi menggemaskan. Billy mengunggah potret dirinya menggendong seorang bayi di ruangan yang tertutup korden. Melalui laman Instagramnya, Billy yang mengenakan jaket hijau tampak semringah saat memasuki ruang inap di rumah sakit. Kedatangan Billy pun disambut orang tuanya dengan sukacita. Dalam video singkat tersebut, Billy bersemangat menuju ke keranjang bayi di ruangan inap. Sambil tersenyum, Billy pun segera menggendong bayi mungil yang masih merah lantaran baru dilahirkan. Beberapa kali, Billy memandangi wajah sang bayi. Pemuda 32 tahun itu pun menciumi sang bayi yang masih dibedong menggunakan kain kuning tersebut. Kabar Billy Saputra punya anak sontak memicu komentar netizen. Publik tampak mempertanyakan ibu dari anak Billy Saputra tersebut. Banyaknya komentar netizen tampak belum digubris Billy Saputra. Namun setelah diselidiki tribunnewsbogor.com terkuak siapa ibu dari anak Billy Saputra tersebut. Ternyata bayi yang digendong Billy adalah anak keempat dari kakaknya bernama Reni Nurma. Waktu itu terkuak usai Reni mengunggah potret bayinya yang baru lahir. Terlihat dari unggahan tersebut, adik-adik dan kerabat Olga turut mengucapkan selamat atas kelahiran Reni. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Post di bangkapost.com dan postbelitung.co.